Dua tahun sudah Ben Hur Tommy Mano Haji Rustan Saru menduduki kursi jabatan kepala dan wakil kepala daerah Kota Jayapura dalam Satuan Kerja Pemerintah Kota Jayapura. Selama dua tahun masa kepemimpinan sebagai wali kota dan wakil wali kota Jayapura, Ben Hur Tommy Mano Haji Rustan Saru berhasil melaksanakan 15 program kerja unggulan pembangunan. Ke-15 program kerja tersebut merupakan hasil rumusan Tommy Mano dan Rustan Saru saat mengawali masa jabatan di Pemkot Jayapura. Dalam sambutan perayaan syukuran 2 tahun masa kepemimpinan BTM Harus, Wali Kota Jayapura Ben Hur Tommy Mano mengatakan ia sangat bersyukur atas kepercayaan masyarakat sehingga mereka berdua dapat menjalankan tugas sesuai harapan warga Kota Jayapura. Proses pembangunan di Kota Jayapura saat ini diharapkan dapat berjalan sesuai harapan, agar Kota Jayapura dapat menjadi lokasi smart city bagi daerah paling timur Indonesia. Ini adalah amanat undang-undang. Kami sudah menyampaikan dalam laporan kita kepada DPRD, telah disidangkan dan telah diterima laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan juga telah kami sampaikan kepada Departemen Dalam Negeri lewat Gubernur Provinsi Papua. Dan pemerintah Kota Jayapura mendapat nilai tertinggi di Papua. Tommy Mano juga berharap masyarakat dapat menjaga infrastruktur yang telah dibangun pemerintah dan mendukung proses pembangunan selanjutnya. Dari Kota Jayapura, Papua, Yesi Iriani, JTV mengabarkan.